Blessing. Selamat datang di Chamber bersama saya Devina adalah dan saya Shalita Maura. Hari ini kita mau ngapain, Lit? Hari ini kita mau melakukan praktikum kimia yang berjudul Pasta Gigi Gajah. Sebelum kita mulai, mari kita persiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Air suling 4 gelas Erlenmeyer, 80 ml H2O2 35%, 45 ml kalium iodida jenuh, 60 ml deterjen cair, dan 8 ml pewarna. Karena H2O2 yang tersedia berkonsentrasi 50% dan yang dibutuhkan berkonsentrasi 35%, maka kita harus melakukan pengenceran terlebih dahulu. Ya, betul sekali kita. Pengenceran dilakukan dengan menggunakan proses pengenceran yaitu V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Sudah siap, Lita? Siap, tapi sebelum mulai jangan lupa safety first. Oh iya, kita pakai dulu kacamata labnya. Mari kita mulai saja praktikumnya. Ya. Langkah pertama, masukkan deterjen ke Erlenmeyer. Selanjutnya, masukkan pewarna. Pewarna yang kita pakai adalah warna merah, kuning, hijau, dan biru. Selanjutnya masukkan H2O2. Dan yang terakhir adalah kalium iodida. Sudah siap, Lita? Siap. Satu, dua, tiga. H2O2 merupakan oksidator kuat dan dapat terurai menjadi O2 dan H2O. Pada reaksi ini, KI berperan seperti katalis yang mempercepat reaksi penguraian H2O2 menjadi air dan gas oksigen. Nah, keberadaan deterjen dan O2 dalam Erlenmeyer membentuk busa. Busa adalah sistem koloid di mana zat terlarutnya adalah gas oksigen dan pelarutnya adalah air. Busa yang terbentuk mengeluarkan asap yang berarti reaksi yang terjadi bersifat eksotermik, yaitu ada pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan. Seru banget ya praktikum kita pada hari ini? Iya, betul banget, Lid. Kalau kata orang, science is fun, kita buktikan dengan praktikum kita hari ini. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. See you!